Halo semuanya, apa kabar? Kembali bersama Alan Kribo di sini, teman-teman. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih tetap menjawab ya. Jadi temanya masih tetap menjawab. Menjawab apa bang kali ini? Pertanyaannya yaitu masih ada kaitannya atau sambungannya dengan video yang kemarin, yaitu usia. Nah, jadi ada yang bertanya lagi mengenai usia. Usia di atas 35 tahun itu apa? Perlu rutin olahraga, Bang? Dan yang cocok apa? Padahal kemarin sudah saya jelaskan di sana sedikit ya mengenai olahraganya. Itu. Jadi gini, olahraga saat kita usianya sudah di atas 30 tahun itu malah lebih rutin, harusnya lebih rutin, lebih kontinu. Pokoknya kalau menurut saya sebagai orang awam ya, untuk mencegah penuaan dini, mencegah keloyoan dini itu kalau aku. Ya, jadi enggak ada istilahnya apa-apa itu, apa istilah yang sulit-sulit itu enggak ngerti aku. Pokoknya intinya ini dari pengalaman saya suka olahraga. Setelah dulu di usia berapa itu mengalami sesuatu yang kurang mengenakkan dan akhirnya saya melakukan olahraga, akhirnya berhasil dan sekarang pulih seperti dulu. Jadi intinya olahraga itu di usia kita di atas 30 tahun itu penting, penting dan kalau menurut saya wajib. Nah, selain itu bisa dibantu saat kita sebagai pria di atas 35 tahun mengalami layu, itu bisa dibantu untuk layunya itu biar enggak terlalu atau biar enggak parah ya. Itu bisa dibantu seperti minum kopi untuk stamina atau mungkin jamu untuk stamina. Jadi stamina itu yang dibilang stamina itu ya, itu untuk mengalirkan darah kita itu supaya lancar. Jadi aliran darah itu supaya lancar menuju ke area sana ya. Udah paham kan kalau ke area sana? Seperti contohnya ini. Ini adalah kopi stamina ya. Ini fungsinya ya untuk melancarkan peredaran darah kita. Jadi selain seperti ini dia dibantu dengan olahraga, gerak, jangan tidur, makan tidur, akhirnya ya ya. Akhirnya ya letoy. Nah, supaya tidak letoy, supaya tetap fit, tetap semangat, ya seperti itu, lakukan olahraga secara rutin. Latihan olahraganya apa, Bang? Latihan olahraganya bisa lari, bisa jalan cepat atau mungkin untuk mencegah atau menghindari penuaan dini. Kalau tua itu kan ya memang sudah wajib ya, menghindari supaya tidak cepat seperti itu. Olahraga beban sekuat kita, yang penting kita nyaman, yang penting kita gerakan itu jangan ngotot sampai sewakit-sakitan besok nggak bisa kerja, jangan. Yang nyaman aja selama kita kuat, itu selama kita nggak sakit, itu lakukan. Misalnya angkat beban selama kita nggak sakit itu lakukan ya. Selain itu dibantu seperti ini kopi untuk meningkatkan stamina kita, yaitu kopi ini masih tak tes ya, masih mau tak review besok lusa. Kopi ini ya, pokoknya kopi ini ya, bismillahirrahmanirrahim, mantap. Kopi ini, kopi stamina, yaitu fungsinya melancarkan peredaran darah ke sana ya. Itu ya bang jawaban saya. Usia di atas 35 tahun itu apa kita wajib olahraga? Ya kalau menurut saya wajib. Apakah harus? Ya harus. Apakah harus rutin? Ya rutin. Karena untuk menghindari letoy, untuk menghindari penuaan dini, untuk menghindari kita terserang sesuatu penyakit yang bahaya, pokoknya supaya kita cep sehat, jalani hidup atau pola hidup yang sehat ya. Jadi jalani
pola hidup yang sehat itu contohnya nggak usah saya katakan, sudah ngerti harusnya. Kemarin sudah saya jelaskan, terus di deskripsi video ini sudah ada ya. Ya contohnya salah satu aja ya, hindari rokok wis ya. Semoga bermanfaat jawaban saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.